Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur saudara mengklarifikasi kasus ibu melahirkan dengan kondisi bayi sudah meninggal. Sebelumnya seorang warga diduga menjadi korban malapraktik karena saat melahirkan kepala bayi itu tertinggal dalam rahim. Dinas Kesehatan Bangkalan menegaskan tindakan penanganan pasien sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dinas Kesehatan Bangkalan menduga bayi itu telah meninggal sekitar 7 hingga 10 hari di dalam rahim ibunya. Kasus ini bermula saat seorang warga datang ke Puskesmas Kedundung Modung untuk melahirkan. Tapi karena posisi bayi sungsang dan diduga bayi sudah meninggal, proses kelahirannya pun sempat terkendala. Terjadi 7-10 hari. Nah, terjadilah masehasi dan melepuh di sini ya. Itu penyebab tertinggalnya kepala di dalam. Artinya memang proses persalinan. Terjadi miskomunikasi aja apa yang disampaikan oleh teman-teman di Puskesmas dengan keluarga, miskomunikasi itu. Tapi sudah disampaikan. Sudah disampaikan tuh ya. Kalau tapi tidak bilang bayi meninggal, detak jantungnya sudah tidak ada. Oh, bahasanya begitu. Bahasanya seperti itu. Sementara itu meski berangsur membaik, namun kondisi Mukarromah, ibu yang baru saja melahirkan dengan keadaan bayi meninggal masih labil. Selain istirahat, ia juga menjalani rawat jalan dengan bidan setempat. Menurut saya, kondisi saya sekarang ini nggak stabil. Iya, perut sakit semua badan saya ini.